Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, terima kasih ya udah mampir di channel YouTube aku. Oke, untuk kegiatan pagi ini aku mulai membuat kopi untuk suami aku ya. Di sini aku bikin kopi susu gitu. Lanjut, aku juga mau tuang jamu. Ini jamu kunyit asam sama daun sirih ya, Bun ya. Oke, jamu sama kopinya udah siap. Aku minum jamu dulu ya. Oke, lanjut. Di sini aku juga mau nyuci. Aku masukin dulu deterjennya. Aku tuh kalau nyuci sampai beberapa hari ya, kadang 4 hari, 3 hari aku baru nyuci. Lanjut, aku pilihin baju yang mau dimasukin ke mesin cucinya. Oh iya, gimana nih cuaca di tempat bunda-bunda, teman-teman semua? Kalau di aku cuacanya nggak nentu, kadang hujan panas, tapi keseringannya hujan sih sekarang karena memang kayaknya lagi musim hujan gitu. Oke, aku giling dulu bajunya. Lanjut, di sambil aku juga mau masak menu simple aja ya. Aku keluarin dulu bahan-bahannya. Di sini aku mau masak tumis kacang panjang pakai jagung manis sama tempe. Aku potong-potongin dulu ya kacang panjangnya. Oh iya, masak apa nih bunda-bunda, teman-teman semua hari ini? Tulis di kolom komentar ya. Aku mohon maaf ya kalau aku di sini isi suaranya masih kayak kaku gitu, karena maklum ya, aku masih baru belajar, baru pertama ini aku nge-YouTube. Maklum ya, hei. Oke, di sini aku lagi serut jagung manisnya. Aku mau potongin tempenya juga. Tempenya aku potong dadu aja ya. Oh iya, lupa. Apa kabar nih semuanya hari ini? Semoga kita selalu diberi kesehatan ya, dipanjangkan umur kita, dimudahkan segala urusan kita, dan dilancarkan rezeki kita. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Oh ya, lanjut, di sini aku mau bersihin cabe sama bawang merah, bawang putih buat bumbu baladonya sama tumis kacang panjangnya ya. Aku tuh kalau nyimpen cabe nggak pernah dirapihin atau dibersihin dulu ya batangnya itu, karena males, langsung aja masuk ke kulkas. Oke, di sini aku lagi kupas bawang putih sama bawang merahnya. Lanjut, sebelum masak aku mau cuci piring dulu ya, karena udah lumayan banyak juga tuh bekas tadi pagi sarapan. Soalnya
kalau nggak dicuci wastafelnya kan kecil, jadi sempit gitu kalau sampai numpuk-numpuk. Udah selesai nyuci piringnya, aku lanjut nyuci sayuran sama perbumbuannya ya. Aku di sini masih pakai keranjang kayak gitu ya, kalau ya untuk wadah sayuran. Oke, di sini cucian yang pertama gilingan tadi itu udah aku keringin. Sekarang aku mau keluarin dari pengeringnya. Lanjut, aku jemur. Oke, aku juga di sini mau bikin bubur kacang hijau. Aku tuh kalau bikin bubur kacang hijau di presto ya bun ya, karena biar cepet aja gitu. Tapi cuma sebentar sih, palingan 2 menit aja dari si prestonya itu bunyi. Lanjut di tungku sebelahnya aku juga goreng ikan tongkol. Ikan tongkolnya ini mau aku balado ya. Oke, udah mateng ikan tongkolnya, aku angkat aja. Terus aku mau blender bumbu untuk baladonya, kayak bawang merah, bawang putih, sama cabe aku blender. Tapi kalau untuk tomatnya aku iris-iris aja ya. Oke, udah selesai ngeblendernya, aku masukin, aku tumis dulu bumbunya, aku masukin tomatnya sampai nunggu airnya susut ya. Jangan lupa ditutup. Aku tuh di sini kalau masak semuanya serba ditutup. Soalnya kalau nggak ditutup minyaknya itu berantakan kemana-mana, jadi males aja gitu ngelihatnya. Oke, lanjut di sini aku juga lagi ngiris-ngiris untuk bumbu tumisnya ya, bawang merah, bawang putih, sama cabai merah gitu. Oke, bumbu baladonya udah mulai menyusut airnya. Lanjut aku masukin ikan tongkolnya. Aku masak sebentar ya, biar bumbunya nyerap ke ikannya. Oh ya, tadi juga udah aku kasih kayak bumbunya ya, kayak kaldu ayam gitu. Oke, di situ bubur kacang hijaunya udah matang, aku masukin daun pandan. Terus di kompor sebelahnya juga aku tumis untuk bumbu-bumbu tumis kacang panjangnya ya. Itu teflonnya sebelumnya udah aku cuci ya bun ya. Lanjut di sini aku juga masukin garam untuk bubur kacang hijaunya. Terus aku masukin tempe, aku tumis sebentar ya tempenya ya, biar agak mateng gitu. Soalnya kalau tempenya mentah agak nggak enak bau gitu. Terus aku masukin gula pasir untuk bubur kacang hijaunya. Terus aku tambahin juga gula merah. Disitu aku lagi ngaduk-ngaduk tempenya, terus aku masukin kacang panjang sama jagung manisnya. Lanjut aku masukin santan instan aja ya untuk bubur kacang hijaunya. Aku aduk-aduk, tunggu mendidih. Itu tumisan aku juga udah mateng, aku tuang aja ya ke mangkok. Alhamdulillah untuk menu hari ini udah selesai, udah mateng. Lanjut aku juga mau
cuci perabot yang bekas tadi masak. Rutinitas ibu-ibu memang seperti ini ya, dari pagi masak, beres-beres rumah, nyuci. Tapi semua itu bernilai pahala yang tinggi kok, Bun. Jadi yang penting kita menjalaninya ikhlas, tanpa beban. Insya Allah ringan aja, nggak akan berat kok. Oke, aku juga cuci wastafelnya. Lanjut, di sini aku lagi bersihin kompor ya. Aku kalau bersihin kompor pakai sabun cuci piring, terus pakai apa tuh, spons. Terus aku pakein kanebo juga. Di sini aku kanebonya aku pakein sabun cair. Jadi aku semua aku lap-lap untuk dindingnya, meja kompornya. Kompornya itu pakai kanebo ya, pakai sabun cair juga. Jadi kalau setelah masak itu dibersihin semua minyak-minyaknya, kompornya, meja kompor, dinding-dindingnya. Jadi enak, bersih, rapi. Lanjut, di sini aku juga lagi nyapu-nyapu. Alhamdulillahnya aku itu rumahnya kecil, jadi nggak begitu capek buat ngurus rumah kayak nyapu ngepelnya gitu. Juga rumah kontrakan ya, tapi disyukuri aja kita masih dikasih tempat tinggal sama Allah walaupun itu rumah kontrakan. Lanjut, aku juga langsung ngepel. Hayo, di sini siapa yang setiap hari rajin ngepel? Aku tuh kalau ngepel harus setiap hari banget ya, karena nggak betah aja, apalagi kalau habis masak kalau nggak dipel itu kayak minyak-minyaknya nempel di lantai, terus aroma masakannya masih tinggal di dalam rumah. Jadi kayaknya kalau udah dipel itu udah wangi, bersih, enak aja. Walaupun rumah kita kecil, tapi kalau bersih, rapi, kan jadi nyaman. Alhamdulillah, untuk kegiatan hari ini udah selesai, masak, bersih-bersih rumah, nyuci. Aku ucapin terima kasih ya udah nonton video aku sampai selesai. Semoga video aku bermanfaat dan bisa menginspirasi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum. Bye-bye.